Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina ma yadihillahu falamudillalah wa mayyudnil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli Ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul alamin pemberi berbagai macam nikmat. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah termasuk pada kesempatan pagi ini uh, dengan ibu-ibu dari kajian Umay Solo yang turut uh, menyelenggarakan kajian rutin nantinya setiap komis pertama. Kita mohon pada Allah agar kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal soleh dan menjadikan kita lebih baik nantinya. Para jemaah sekalian pagi ini tema kita ini lanjutan dari tema bulan lalu. Kalau bulan lalu kita bahas suami sabar dengan istri. Uh, suami, uh, istri harus sabar dengan suami. Ya. Istri harus sabar dengan suami. Itu pertemuan yang pekan lalu pada kemis kedua. Sekarang pada kemis pertama kita bahas yang sebaliknya ya. Suami juga harus sabar menghadapi istri. Nah manfaat tema ini apa? Yang pertama ya supaya masing-masing antara suami dan istri itu mengetahui kewajiban uh, istri menghadapi suami itu bagaimana, kemudian kali ini suami itu menghadapi istri seperti apa. Kemudian manfaat yang kedua dari tema ini adalah masing-masing kita antara suami dan istri itu memperbaiki diri, ya. Suami bersikap seperti apa, istri juga ya bersikapnya seperti apa. Kalau suami punya kesalahan, ya dia perbaiki diri. Istri juga punya kesalahan, dia itu perbaiki diri. Nah, nanti ada uh, ayat yang nanti kita renungkan bersama, termasuk juga kisah para ulama. Ini saya nggak bawa kisah orang awam, kisah para ulama saja. Kisah para ulama yang mereka itu contohkan gimana mereka menghadapi istrinya sendiri mungkin kalau contoh orang awam mungkin banyak problem tapi kalau kok bisa ulama juga ada nah apalagi orang awamnya kan nah nanti materi sekitar 30 menit ya atau bisa kurang dari itu setelah itu silakan untuk bertanya uh, via chat yang ada di zoom ya begitu juga Bentar kita buka dulu ininya. kolom chat nanti bisa saya buka publik dulu, ya. Oke, okay. nanti dari Humayro bisa baca. Nanti silakan, bagi peserta yang ingin bertanya, saya sudah buka everyone publicly, jadi bisa uh, bertanya langsung di kolom chat di Zoom. Begitu juga ya, lewat media Humayro, bagi panitia Humayro bisa membuka pertanyaan dan uh, membaca pertanyaan satu demi satu. Nah, kita lihat kembali, suami harus sabar menghadapi istri. Ini dari sisi suami, ya berarti ini kami-kami ini yang menghadapi para istri itu mesti seperti apa. Kalau ada istilah sabar, berarti nanti kita juga akan bahas tentang sabar. Kiat-kiatnya seperti apa. Yang jelas sabar itu kan artinya menahan diri. Al-Habsu menahan diri ya, dengan hati, lisan, dan perbuatan. Hati, lisan itu yaitu perkataan, hati, perkataan, dan perbuatan itu ditahan. Jadi, hati dia menahan diri. Bagaimana terus lisannya? Perkataannya juga dijaga, perbuatannya juga jangan melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak sabar. Jadi, bukan hanya istri yang mesti bersabar menghadapi suami, suami pun di sini harus sabar menghadapi istri karena bisa jadi dapati pada istri itu ada kekurangan. Ya, kekurangan dari segi agama, kekurangan dari sisi akhlak, kata-kata, dan lainnya, ya, bisa jadi dapat istri yang baru belajar, ya, baru kenal agama gitu, atau sama-sama dulu itu belum kenal, ya. Terus, ketika nikah, alhamdulillah, kok sering dengar pengajian, nah. kemudian bisa jadi juga dari sisi akhlak sebelum nikah nggak kayak gini ya ketika nikah kok ketahuan ya suami kayak begini istri saya kayak gini dari sisi kata-kata ketika sebelum nikah saat ta'aruf ya tidak tahu kalau kata-kata istri nanti seperti itu ya istri juga dapatnya pada suami juga mungkin berbeda nah biasanya itu akan terungkap itu ketika sudah jalani rumah tangga makanya kan ketika Nabi SAW itu doakan sahabat-sahabat yang ketika mereka itu nikah, Nabi bukan doakan happy saja ya. Ketika happy, ketika senang saja. Tapi Nabi SAW juga doakan ketika mereka itu susah tetap dapat berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika fi khair. Semoga Allah itu memberkaimu ya dalam dalam keadaan senang wa juga dalam keadaan susah wa jama'a bainakuma fi khair dan mengumpulkan kalian berdua itu dalam kebaikan. Nah, ini ayat yang kita renungkan pada kesempatan pagi ini. Ini ya tidak terlihat jelas ya. Saya coba pakai yang versi nah ini. Kalau tidak pakai itu jelas nih. Ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum an tarithun nisaa'a karaha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ayya'tina bi fahisyatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَأَنْ تَكْرَوْا شَيْئًا وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Surah An-Nisa ayat 19 Coba perhatikan ayat ini baik-baik Hai orang-orang yang beriman Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi mungkin ada istri yang ditahan-tahan. nggak jadi cerai, nggak jadi cerai, nggak jadi cerai gitu ya. Biar nanti istri minta sendiri gitu. Kemudian akhirnya dia dapat, istri suami nanti dapat. Harta pengembalian yang pernah dia, harta yang pernah dia beri. Nah terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata gitu. Jadi bisa uh, istri itu diceraikan kalau dia melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaul dengan mereka secara patut. Kata Allah wa ashiruhunna bil ma'roof. Ya, bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian disebutkan fa in karih tumuhunna fa asa anta kraushian wa yajalallahu fi khairan kathira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, ya bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Ya, suami ini pada istri ini kalimatnya ya, ya maka bersabarlah. Faasa syai'an wa fihi khairan karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu itu pada pasanganmu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Sisi lain yang baik-baik itu banyak. Surat An-Nisa ayat 19. Coba lihat pada uh, kalimat yang uh, kami beri tebal situ di bold ya. Kamu tidak menyukai mereka bila kamu tidak menyukai mereka ini berarti kalimatnya ditujukan pada suami kamu dapati pada istrimu apa yang tidak kamu sukai. Fasa atau ya maka disitu bersabarlah maka bisa jadi apa yang tidak kamu itu sukai fi khairan kasira Padahal Allah akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Oh, sisi ini kurang nih ya, suami ya. Lihat sisi istri ini kurang ya. Mungkin dari sisi lain itu ada yang lebih baik. Ada nah, di sisi ini ini kok agak kata-katanya istri ini kok pedas banget ya? Kok cerewet banget ya istri ini ya? Nah, yang lainnya itu ada sisi baiknya. Maka jangan pandang satu sisi saja. Nah, ini Allah ajarkan dalam surat an ayat 19. Coba kita lihat apa kata para ulama di sini. Maksud ayat ini adalah, Jika seorang itu mendapati pada istrinya hal yang tidak ia sukai dan ia benci. Ya. Tadi ya sudah kita contohkan ya. Tidak ia sukai dan ia benci. Dia nggak suka dengan ini. Namun dia tidak tidak bukan secara total ya benci semuanya. Ingat, selama ia tidak melakukan perbuatan fahisyah atau zina dan nusyus pembangkangan ya mungkin dalam sisi ini kurang, ini kurang, ini kurang. Maka bersabarlah terhadap bangguannya, dan sedikitlah berbuat adil Maksudnya sedikit berbuat adil itu kan sisi lain Istri ada yang berbuat baik kan Tak ada sisi yang lain istri itu unggul kan Mungkin sisi ini kurang Buat adil lah lihat sisi baiknya juga Karena bisa jadi seperti itu lebih baik baginya Ini kata Imam Ibnul Arabi ya, jemaah. Ini kata Imam Ibnul Arabi Dalam kitab tafsirnya Ahkamul Quran jadi kalau memang ada sisi kekurangan dari sini, lihat yang lain lagi. Pasti ada yang lebih baik. Maka di sini dituntut di sini kata Imam Ibn Al Robi, suami buat adil dong. Jangan lihat kurang-kurang terus. Akhirnya globalkan semuanya. Wah istri saya itu paling jelek sedunia itu enggak. Tetap ada sisi baiknya. Tetap ada keunggulannya. Gitu. Nah kemudian oh, ini salah sebentar kok berubah ini. Kata kok berubah ini ya? Dari yang berubah nah, ada nih. Kita renungkan lagi Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul kitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takraw shay'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibu shay'an wa huwa syarul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kita bawakan ayat tentang kital, tentang berperang ya. Tetapi ada kalimat di akhir ayat ini yang bisa kita renungkan. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Terus dilanjutkan nih. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan yang boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Coba lihat pada pada bagian wa an takrahu wa huwa lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal itu jelek bagimu. Allah ya alamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka lihat di sini kita, kalau pandang sesuatu dari satu sisi, termasuk juga musibah, ya, takdir-takdir yang tidak menyenangkan, maka kita akan cepat putus asa, mengeluh. Tapi, kalau kita pandang baik-baik, oh, dari sisi ini, ah, ini jelek, ya, ini musibah bagi saya. Namun, di balik itu ada kebaikan yang banyak. Sama juga kita kadang menilai sesuatu terlalu berlebihan gitu. Wah ini punya paling bagus ini, ini paling baik nih. Boleh jadi itu buruk bagi kita. Maka penilaian yang baik itu dari Allah. Penilaian yang baik itu dari Allah, bukan dari kita manusia. Allah yang nilai baiknya. Maka di sini para ulama itu katakan ini dari perkataan Syekh Muhammad Soleh al Munajjid Allah yang lebih mengetahui akibat terbaik setiap perkara. Allah yang maha tahu yang paling maslahat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Sedangkan kita sendiri tidak mengetahui yang terbaik dan yang jelek untuk kita. Ini jadi sini jemaah ya. Jadi semua kembalikan pada Allah, Allah yang Maha Tahu, bukan kita. Ilmu kita terbatas. Kita tidak tahu di balik musibah ini apa maksudnya, kita tidak tahu nanti ke depannya jadinya seperti apa. Kita cuma terbatas melihat saat ini saja. Pandangan kita mungkin jelek, tidak. Di balik itu Allah punya kebaikan yang banyak. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Sama pandangan kita pada penyakit, sehat, sama pandangan kita pada kaya miskin sama seperti itu. Nah, kita mulai cerita di sini. Ini cerita seorang ulama besar. Syekh Abu Muhammad Al-Kayrawani. Saya pernah kaji salah satu kitab beliau, Akidah Al-Kayrawani ya. Itu di Saudi, dengan Syekh Salal Fauzan. Nah, saya baru tahu kalau kisah ini dari beliau ini. Maksudnya kisah tentang ulama ini yang penulis kitab akidah dalam mazhab Maliki. Abu oh, Bakar itu cerita. Wa zaujatun sayyiatul ishrati. Wa kanat fi hukukihi wa tu'dhi bi lisaniha. Fa yuqalu lahu fi amriha fa yasdulu bi sawari 'alaiha. Syabu Muhammad Al-Qayrawani itu diketahui istrinya itu berperangai buruk. Tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik. Dan kata-katanya itu loh selalu menyakiti suaminya. Ini suaminya ulama ini, ulama besar. Ya, yang heran di sini, orang-orang itu banyak yang heran ya. Orang-orang itu banyak yang heran mencela sikap sabar dari Syekh Abu Muhammad ini. Yaitu sikap sabarnya terhadap sang istri. Sabar banget. Nah, terus jawaban lihat. Jawaban dari Syekh Abu Muhammad. Dia kata gini, "Ana rajulun qod akmalallahu alayya nikmah fi badani wa ma'rifati ma wa malakat ma yamini." Fala allaha bu'isat uqubatan ala dini. Oh, di ini? Sebentar Tunggu sebentar saya matikan dulu. Sorry. sudah dia. Dikatakan bahwasanya Anarajulun, saya itu orang yang Alhamdulillah Allah telah berikan nikmat telah memberikan berbagai macam nikmat berupa kesehatan badan, berupa ilmu, dia dikasih karunia ilmu, ya. dan masyur ya, dia dengan ilmunya ya, dan dikurniakan kepadaku budak-budak. Terus dia katakan di sini, kalimat intinya ini: mungkin sikap jelek istriku adalah hukuman Allah atas kekurangan agamaku. Aku hanya takut jika ia kuceraikan akan turun ujian kepadaku lebih berat dari itu. Lihat kalimatnya ya, mungkin sikat jelek istriku tadi itu adalah hukuman Allah atas kekurangan agamaku. Jadi dia malah introspeksi dirinya sendiri dia tidak salahkan istrinya tadi. Namun dia tahu istrinya itu salah tapi dia kembalikan pada dirinya dulu. Aku hanya takut jika ia kuceraikan akan turun ujian kepadaku yang lebih berat dari itu. Akan turun ujian yang lebih berat dari itu, ya. Di sini, uh, sikap Abu Syekh Abu Muhammad luar biasa. Pertama, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, dia tahu kalau istrinya itu kurang, dan dia salahkan pada kekurangan agama. Dia, padahal kita tahu, dia ulama. Kemudian dia pandang lagi jika diceraikan, ya, jika diceraikan akan turun ujian kepada aku, lebih berat dari itu. Oh, mati lagi. Sebentar, sebentar. Apa nama hostnya? Sudah ya? sudah di suara ya. Baik. Saya ulang. Jadi maaf ke unmute di suara. Saya ini dia katakan aku adalah orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat. Dia diberikan apa? Kesehatan badan, kemudian ilmu dan dikaruniakan kepadaku budak-budak. Mungkin sejak sikap jelek istriku adalah hukuman Allah atas kekurangan agamaku. Nah, dikembalikan pada dirinya ya. Aku hanya takut jika ia aku akan turun ujian kepadaku lebih berat dari itu. Nah pelajarannya apa di sini? Lihat si suami malam resmi misalnya sudah nanti kita nggak hubungan dulu ya. Pokoknya jalan masing-masing. Nah kalau seperti itu bisa silahkan. Wallahu a'lam. Kemudian Didi mungkin di luar tema Ustaz, saya mau tanya bagaimana cara meredam marah yang meludak? Dan berpikiran negatif, dan pikiran itu mulai muncul ketika setiap di kamar mandi. Apakah perlu di rukia Ustaz? Enggak juga itu mengkondisi diri ya. Tidak semua selesaikan dengan rukia ya kondisi diri gitu. Kalau rukia ada ada tanda tandanya misalnya dia kok dengan ayat kok enggak enggak tenang gitu ya. Dengar azan kok jadi pingin kabur saja itu dapat dilihat dari tanda tanda seperti itu. Namun kalau kayak ada normal eh uh, itu cuma keadaan fisikis saja yang bisa diobati dengan cara yang lain tidak mesti dengan rukyah. Wallahu alam. Terus ada lagi? Ya, tadi itu masih satu lagi yang ada di Zoom Ustaz dari Abu Fatih. Apakah bahasa talak hanya saya talak atau cerai? Nah, bahasa talak ada dua ya. Tadi saya singgung yang pertama uh, kalimat tegas. Kalimat tegas saya talak kamu gitu itu kalimat tegas namanya. Yang kedua kalimat kinayah. Kalimat kinayah itu kiasan. Kalimat tegas berarti pakai kalimat yang memang standar kita itu dianggap kalimat talak. Standar kita kalimat talak itu uh, saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Ya ini kalimat talak gitu. Ya, ini kalimat tegas ya. Tapi kalau standar yang kedua itu uh, adalah kinayah, kinayah itu kiasan-kiasan ini belum menunjukkan talak. Nanti merujuk pada niat. Merujuk pada niat ini, uh, dia niatnya apa? Kamu keluar kalimat itu apa? Tadi mau talak, oh, enggak? Saya cuma kalimat biasa saja. Nah, itu berarti beda. Ya. Uh, contoh tadi, misalnya, sudahlah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Nah, itu akan ada dua kemungkinan: bisa kemungkinannya jatuh talak, dia mau niatkan talak, bisa kemungkinannya enggak. Ya, ini uh, perlu kembali pada niat lagi. Oh, enggak. Saya cuma bilang itu, mau waktunya pulang ke rumah orang tuanya. Ya, dia pulang gitu. Jadi, kalau ditanyakan kalimatnya seperti apa, pokoknya kalimat yang dianggap oleh kita itu kalimat talak. Ya, kalimat yang dianggap oleh kita kalimat talak. Nah, kalau sudah kalimatnya tegas seperti itu, nah, itu namanya kalimat tegas talak. Ya, masih ada satu lagi itu. Ustadz ini sudah hampir jam 9 tapi masih ada dua pertanyaan. Iya, iya nah, diselesaikan, ya, diselesaikan aja. Iya diselesaikan aja. Ustadz bagaimana menasihati istri yang selalu melawan dengan membawa dalil ketika dinasihati, walaupun anda sudah menggunakan dalil yang kuat agar menurut suami. <laughs> ya Allah, ini bagaimana istri yang selalu melawan dengan membawakan dalil ketika dinasihati walaupun anak sudah menggunakan dalil yang kuat agar menurut sama suami. Solusinya yang pertama istri itu ngalah-ngalah saja, gak usah lawan suami. Ya ini biar masalah cepat selesai. Karena kamu bawakan dalil dia bisa cari-cari dalil lagi, apalagi sekarang cuma tanya Google aja itu bisa keluar semua dalil loh. Ya. Terus yang kedua, ini dalam masalah apa dulu? Keluarkan dalil ini. Kalau ini dalam masalah yang masih bisa ditolerir. Ya, misalnya masalah sholat nih, Bismillah, jahar apa tidak gitu ketika mengimami jahar atau tidak. Itu gak usah terlalu diperdebatkan uh, uh, besar, apalagi suami sendiri cok cuma cekcok cuma gara-gara bacaan "Bismillah" jahar atau tidak. Itu masih bisa ditolerir. Jadi, masalahnya apa dulu? Kalau masalah masih bisa ditolerir, ya harus uh, saling sadar saja gitu. Oh, ini ada beda pendapat gitu. Namun kalau ada masalah yang tidak bisa ditolerir, bilang ini dalil tegas nih. Nggak benar itu dalilnya. Nah, itu bisa. Tapi gini, ini karena ini posisinya istri. Istri ingat ya, kalau dengan suami, dia, dia harus sadar dulu. Ini yang kita bahas sebelumnya. Istri mesti sadar suami itu pemimpinnya. Kalau dia sadar suami itu pemimpinnya, maka ya layaknya seperti inilah. Ada ada bawahan, ada bos gitu ya. Ada manajer. Enggak mungkin kan si bawah ini bentak-bentak bosnya itu. Bos masa kamu enggak tahu diri ya, enggak tahu dalil ini kayak gini kan enggak. Nah, posisi suami itu seperti itu. Ya, posisi suami seperti itu, dia pemimpin seperti itu, maka nasihatinya ada caranya. Enggak mesti juga sampaikan dalil-dalil langsung bertubi-tubi gitu, enggak. Ya, mungkin buat uh, cara bagaimana eh, suami yang penting pesan nyampe deh. Atau ada kajian kayak gini nih, ayo kita ikut kajian bareng gitu nah ternyata yang ngomong itu ustadznya bukan ibu gitu nah itu strategis saja ya yang bisa dilakukan satu lagi silahkan terakhir iya ini yang terakhir menyambung dari pertanyaan pertama tadi ustadz pertama, eh, jadi jatuhnya tadi kalau yang untuk yang pertanyaan pertama mm -hmm. tadi jatuh talak dua atau tiga ya karena itu kalau dihitung total <laughs> sudah tiga kali pengucapan <laughs> tapi yang pertama itu ucapannya dari satu tahun yang lalu gitu ustadz kalau totalnya memang yakin tiga kali ya sudah berarti ini masalahnya dia dia sudah rujuk lagi nggak itu tadi ya rujuknya sudah benar nah silahkan selesaikan ini secara resmi lagi di pengadilan wallahu alam saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini kecuali di pengadilan nanti yang bisa menyelesaikan nah, itu um ada nyusul lagi satu itu eh dua lagi ya, ada lagi satu yang bertanya ya silakan Ustaz, bagaimana jika suami tidak patuh kepada istri? Sabar. <laughs> jangan tadi jangan posisikan istri di atas gitu ya. ya. posisikan istri pokoknya manut, nurut dulu gitu ya. Mau nasihati nanti cara yang lain. Terus. Satu lagi nah, itu ada. Yang nah. itu apakah termasuk rujuk Ustaz? Uh, sebagian ulama menyatakan iya, sebagian ulama mengatakan harus dengan ucapan gitu. Tapi kalau saya menilai tetap itu sudah dianggap rujuk. Cukup mungkin ya? Iya. Baik. Itu saja. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan pekan, eh, pekan depan. Nanti per, uh, Kamis pertama juga bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Dan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Makasih juga kepada Panitia Humayro. Yang turut membantu kajian pada kesempatan pagi ini. Nah, mudah kita semuanya dikarani ilmu manfaat. Uh, Allah memberikan kita keluarga sakinah mawadah warohma. Masing-masing suami istri jalankan kewajiban. Dan... Uh, terus mendapatkan ridha Allah dan kita terus istiqomah dan masuk surga berbarengan. Amin. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa like. atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salahkan dirinya sendiri. Itu kekuranganku. Yang kedua di sini aku hanya takut jika ia aku ceraikan akan turun ujian kepada aku lebar dari itu. Dia takut. Ini ujian, ujian satu ujian. Iya, saya takut kalau diceraikan, istri ini diceraikan, nanti ada ujian lebih berat daripada itu lagi. Saking sabarnya luar biasa. Syekh Abu Muhammad al Dan kisah ini diajarkan oleh Imam Ibnu Arabi kalimat ini atau perkataan ini dibawakan oleh Imam Ibnu Arabi ketika bawakan ayat tadi yaitu uh, surat yang di awal kita bahas Anisa ayat 19. Nah, dia membawakan kisah dari Syekh Abu Muhammad Al-Qayrawani. Pas memang kisahnya. Dari penjelasan Syekh Ibnu Abu Zaid menunjukkan bahwa kadang cobaan suami itu pada istrinya adalah karena kekurangan agama atau memang cobaan untuknya moga dapat menghapus dosa-dosa. Jadi kadang cobaan suami itu ada pada istrinya. Sebaliknya juga ya, kadang cobaan istri itu ada pada suaminya. Maka dalam rumah tangga itu seperti itu. Ya, ada masalah, gimana intinya gimana bisa di-manage gitu ya, bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada. Maka ini yang jadi renungan kita lagi dari Abu Hurairah Anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda La yafrok mu'minun mu'minatan in minha, minha akhar Janganlah seorang mu'min membenci seorang mu'minah Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita Hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi Yafrok itu maksudnya uh, membenci dia membenci pada istrinya ya, satu sisi ya ingat bahwasanya yang sisi yang lainnya itu ada yang pasti dia itu ridhoi nah, penjelasan hadis tadi ini kata Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi rahimahullah itu katakan yang dimaksud dengan hadis di atas adalah jika mendapati pada istri suatu kekurangan Janganlah membencinya secara total. Walaupun ahlaknya ada yang jelek, ya walaupun ahlaknya itu ada yang jelek, di sisi lain ia memiliki agama yang bagus, ia cantik, ia afifah menjaga diri dari zina atau ia adalah kekasih yang baik. Jadi lihat ya, jadi kalau membenci satu sisi, jangan benci secara total, kata Imam Nawawi. Walaupun akhlaknya ada yang jelek di sisi lain, dia memiliki agama yang bagus. ya Dia juga cantik, dia juga afifah, menjaga diri dari zina, dia juga kekasih yang baik. Nah, Imam Nawawi katakan pandang sisi yang lainnya lagi. Imam Al-Ghazali, rahimahullah, penulis kitab, ya Ulumuddin, ya, itu berkata. Ini tanda suami memang harus harus sabar di sini. Asabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu awliya. Bersabar dari kata-kata menyakitkan yang keluar dari mulut para istri adalah salah satu cobaan para wali Allah. Yang dimaksudkan sini adalah cobaan para wali Allah ya. Cobaan para wali. Wali ini apa ya? Kita di sini memahami istilah wali. Di sini adalah orang beriman dan bertakwa. Berarti, orang beriman dan bertakwa itu ada. Dapat cobaan juga dari kata-kata istrinya yang pedas, dan ini nyata juga. Sudah ada tadi kisah dari Syekh Muhammad, apalagi pada suami-suami yang lainnya juga ya, dapati seperti itu. Intinya, menghadapi ini kita jalani sikap sabar. Sini ada lima kiat dalam sabar bisa kita tempuh. Yang pertama, lihatlah kepada pilihan Allah. Coba perhatikan hadis ini baik-baik. Dari Suhaib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ajaban li amril mu'min, Inna amrohu kullahu khairun, walisa li ahadin illa lil mu'min, in as-sabat fakana khairallahu wa in sabara fakana khairallahu sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin seluruh urusannya itu baik ya dia seluruh urusannya itu baik ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur itu baik baginya jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar itu pun baik baginya. Maka di sini kita diperintah untuk lihat melihat pada pilihan Allah. Ya Allah kasih kita itu apa? Oh, kasih kita itu nikmat, kita bersyukur. Oh, Allah kasih kita ujian maka kita itu bersabar. Maka kalau kita aman yang seperti ini kita akan lebih mudah sabar. Kemudian ingat lagi yang kedua, musibah itu menghapus dosa. Berarti ujian pada pasangan itu akan menghapuskan dosa juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Maya zalul bala ubil mu'min wal mu'minati fi nafsi wa waladihi wa malihi hatta yalkallah wa ma alaihi khati'atun. Ujian akan selalu bersama dengan orang beriman, laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak, dan hartanya. Sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun Ingat ya Jadi di akhir dikatakan apa? Tidak mempunyai satu kesalahan pun Berarti ada ujian dari pasangan Nah itu membuat dosa-dosa kita itu terhapus Makanya tadi kan Syekh Abu Muhammad itu katakan Saya berharap dengan uh, Saya tidak kan ya dan saya takut ada ujian lebih besar dia juga di sini punya harapan supaya dosa-dosanya itu terhapus gitu, lantaran itu. Terus pandang ujian orang lain. Kita lihat dalam rumah tangga kita kita dapat keburukan pada pasangan. Ingat ada rumah tangga yang lain yang lebih jelek dari itu. Kita pandang ujian orang lain. Maka kita akan bersyukur pada diri kita sendiri. Nah, dari Abu radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ila man huwa asfala wa la tanzur ila man huwa faukukum. huwa Allah Ini dalam hal nikmat ya ini. Kita pandang rajin-rajin orang yang di bawah kita, jangan pandang orang yang di atas. Ya. Jadi kalau dalam masalah ujian, kalau ini nikmat, kalau masalah ujian sebaliknya ya, kita pandang yang lebih susah. Nah, kalau dengan demikian maka itu kita akan bersyukur pada nikmat Allah. Oh, ujian saya belum seberapa. Kemudian berikutnya lagi adalah semakin dekatkan diri kepada Allah. Allah itu katakan, Ya amanu, la amwalukum, Wa khasirun. Ya. Itu Allah itu berfirman, Hai hey orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Berani berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi jangan semakin jauh daripada Allah ya. Kalau semakin jauh jadi orang yang merugi. Kalau semakin dekat pada Allah maka problem-problem yang ada pada pasangan juga akan teratasi. Maka semakin pergi ketakwaan, iman ya kepada Allah. Lalu selalu ingat balasan sabar itu begitu besar. Ya amanus amanu sabiru wasabiru warabitutaqallallakum tuflihun Hai orang yang beriman bersabarlah, kuatkanlah sabar. Kalau dapat gangguan, sabiru itu yang kemarin di pertemuan bulan lalu kita katakan ya, jika ada gangguan dari yang lain. Itu namanya sabiru. itu, Kuatlah, kuatkanlah kesabaranmu. Na'allakum tuflihun. Ya Supaya kamu itu menjadi orang yang beruntung. Allah Ini kiat-kiat sabar. Ini bisa kita lakukan. Ya tadi melihat kepada pilihan Allah. Musibah itu menghapus dosa. Pandang juga ujian orang lain. Semakin dekatkan diri kepada Allah. Dan balasan sabar. Ingat itu begitu besar dan dalam ayat yang lainnya dikatakan innamayawafasabiruna hisab Sungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas semoga jadi ilmu yang bermanfaat baik kami buka untuk tanya jawab silakan dari admin kajian humayro monggo ya Ya Ustadz, baik silahkan bagi sahabat semuanya yang ingin bertanya bisa langsung uh, Whatsapp di 0819 0404000, Atau bisa melalui uh, Zoom, uh, teks melalui Zoom silahkan di sisi bawah itu ada chat silahkan yang ingin bertanya bisa langsung tapi kak, ini sepertinya belum ada Ustaz. Ini ada, <tis> ini? Dari oh, ini sebentar. Atau mungkin bisa dikaitkan lagi penjelasan-penjelasan uh, tentang Ini ada nih, sebentar, uh, sebentar ini ternyata harus sabar menghadapi istri. Sebentar ini ada nih, um. sebentar. Ternyata kirim ke saya secara pribadi ini. Nah, satu. Oh, ini banyak nih. Itu satu. Di Zoom sudah ada nih Ustaz alhamdulillah. Bismillah, afan Ustadz saya ingin bertanya. Saya ingin tahu kejelasan tentang ucapan uh, yang keluar dari lisan suami, apakah sudah jatuh talak atau belum? Ya. Jadi, satu tahun lebih yang lalu suami pernah mengucapkan kata cerai pada saya. Dan saya selama satu minggu dan kemudian, uh, mana ya tadi tanya, sebentar, sebentar. dan kemudian saya pulang lagi ke rumah. Dan eh. yang kedua sekitar tiga minggu yang lalu suami mengucapkan kata cerai lagi. Namun tiga hari kemudian suami mengajak rujuk. Dan suat, satu lagi pada malam Jumat kemarin suami mengatakan kata cerai lagi Ustaz. Dan saat mengucap itu dalam kondisi sangat marah yang memuncak namun dalam hatinya tidak ada niat seperti itu. ditambah penyesalan setelah berucap menunjukkan. Saat itu kondisi kehilangan akal saat marah apakah itu sudah jatuh tangan Ustaz? Mohon penjelasan Baik. Ini uh, uh, kok jadi double ya? Jenis. Oh, yes, oh yes. itu bisa ya? Baik, Baik eh, jadi kalimat talaknya Kalau kita perhatikan tadi, kalimat talaknya berapa kali? Dua ya, berapa kali tadi? Ustaz? dua, tapi dia sudah ucapkan tadi. Tegas yang kedua itu, katanya, dalam kondisi marah besar gitu. Jadi, kalau eh, suami ini, saya tidak bahas eh, hukum di pengadilan. Ya, kalau di pengadilan nanti urus sendiri, artinya uh, ucapan talak itu tetap teranggap. Walaupun belum, ya, masuk surat resmi di pengadilan agama dan keluar kata cerai secara resmi di pengadilan gitu. Namun, kalau secara hukum, selama ucapannya tegas, ingat keedanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalimatnya tegas: "Saya talak kamu, saya ceraikan kamu." Kalau ini kalimat tegas namanya, maka dianggap jatuh talak. Memangnya ada kalimatnya tidak tegas? Uh, ada kalimatnya belum kalimatnya pasti. Belum pasti. Ya, seperti misalnya kalimatnya itu, uh, Ayo, "Ayo kita ngurus saja ke pengadilan." Nah, kita ngurus saja ke pengadilan itu belum. Karena kalimatnya nggak tegas itu, mau ngapain ke pengadilan? Nah itu ada belum ada kata talak di situ ya atau kalimatnya misalnya kalimat kina ya kalimat masih kiasan juga sudah deh kamu pulang aja ke rumah orang tuamu sana ya. nah, ini juga belum tegas kalau belum tegas seperti ini tergantung niatan namun kalau tadi diceritakan ya kali pertama itu ucapan tegas berarti sudah dikatakan talak satu jatuh terus rujuk lagi kan nah, sudah rujuk berarti sudah dapat Uh, rujuk dan sekarang balik lagi. Ternyata baru-baru ini lagi keluar lagi kata talak tegas, ya. Tapi di kalimat tadi dikatakan memuncak ya marahnya, sangat marah yang memuncak sama tetap dianggap itu talak. Ya. Ingat ya kalimatnya, pokoknya dia ucapkan tegas, masih sadar, sadar apa yang diucap, tidak ada paksaan. Dia memang atas pilihan sendiri. Dikatakan juga tetap jatuh talak. Nah, nanti kalau dia rujuk lagi, berarti sisa sudah dua kali rujuk, dia itu lakukan dua kali talak, dua kali rujuk, berarti sisa satu kali kesempatan lagi. Ya, sisa satu kali kesempatan lagi, kalau ini terulang lagi, hati-hati. Kalau sampai yang ketiga tidak ada istilah rujuk lagi, maka jadi talak. Ba'in talak, ba'in itu bagaimana si suami ini ketika jatuhkan, maka istri ini bisa rujuk lagi dengan dia kalau... Bisa kembali lagi dengan suami, mantan suaminya kalau dia nikah dengan laki-laki lain dengan cara yang normal cerai dengan cara yang normal juga baru balik kepada mantan suaminya dulu. Nah itu jadi hati-hati ini tinggal satu kali ini jadi uh, jadi masalah ini perlu diselesaikan bersama intinya jaga baik-baik lagi hubungan uh, suami tolong juga bisa pahami agama juga dengan baik saya yakin di sini juga emosi ini ada kata-kata seperti ini karena kurang ilmu juga gitu. Maka perbaiki diri, ingat ee, berkeluarga itu tujuannya kita sama-sama ibadah, sama-sama juga ingin raih surga gitu. Ya, memang ada masalah, pasti ada masalah saja gitu. Ya, tapi kan tidak keseluruhan itu punya masalah terus, itu enggak bisa diselesaikan. Semua selesaikan harus dengan dingin, harus timbang-timbang, jaga emosi baik-baik. Makanya Nabi SAW katakan benar orang nikah itu sempurnakan separuh agama, ya? karena di balik itu ujiannya lebih lebih banyak lagi itu separuh sudah dapat, kenapa tidak sempurnakan lagi separuhnya dengan sabar gitu? Ya, jadi bisa timbang-timbang baik-baik lagi pokoknya hati-hati bilang ke suami kalau memang sudah rujuk lagi ingat cuma punya satu kesempatan lagi. Nah masih ada lagi itu um yang di Chat ke, ya? Baik, untuk umum putri, mohon maaf, saya belum membacakan pertanyaannya. Karena itu, sepertinya belum selesai dalam menyampaikan ya, informasi. Jadi, saya membacakan um, yang lainnya dulu, ya Ustadz. Oh, belum ya, untuk umum putri? Mungkin oh, ya, iya. tapi banyaklah boleh jika ingin dilanjutkan. Ye, ada yang, Kemudian, yang Ada yang di WhatsApp yang sudah masuk di kajian Ye. Humaira. Ustaz izin bertanya di luar tema, apakah jika suami istri bersentuhan bisa membatalkan wudhu? Uh, pendapat paling kuat tidak batal wudhu. Ya. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama batal wudhu secara mutlak seperti dalam Mazhab Syafi'i. Ya. Terus yang kedua tidak batal wudhu sama sekali. Yang ketiga memakai standar kalau dengan syawat batal wudhu. Kalau tidak dengan syawat tidak. Namun kalau alam dilihat dari dalil yang ada, Nabi pernah sholat malam nyentuh kaki Aisyah. Aisyah pernah menyentuh kaki Nabi tetapi sholat tadi tetap berjalan maka menunjukkan ibadah tadi tidak batal karena disentuh oleh istri maka kalau bersentuhan dengan lawan jenis pendapat paling kuat tidak membatalkan wudhu Wallahu a'lam. baik berikutnya ya, baik. lagi Alhamdulillah dari Ummu Putri sudah menghapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mohon nasihatnya bagaimana menurut Ustadz dan apa yang harus kami lakukan sesuai hukum syar'i jadi, adik Ana, istri kedua yang dinikahi suaminya, dalam posisi janda dengan satu anak tanpa proses pacaran, sudah menikah selama dua tahun. Hmm. Namun, suami belum mau terbuka kepada istri pertama dan yeah. keluarga besarnya. Yeah. Padahal, dulu janjinya akan terbuka di tiga bulan pertama, tapi selanjutnya selalu beralasan ada masalah di keluarganya dan ada saatnya nanti untuk terbuka yang dia pun mengatakan itu tidak tahu kapan. Selanjutnya setelah pemikiran panjang dan istikharah akhirnya Adik Ana WA istri pertama suaminya pada bulan lalu. Adik Ana mengatakan dengan baik kepada istri pertama bahwa Adik Ana adalah adiknya yaitu istri dari suami juga. Karena Adik Ana tidak ingin ada kebohongan yang terus-menerus dan ingin mereka bisa menjalankan poligami sesuai syar'i. Tapi setelah WA itu suami adik Anna tidak pulang dan tidak berkomunikasi dan tidak menjawab WA dari adik Anna sama sekali. Tapi masih memberikan nafkah materi. Disamping itu suami adik Anna pun menolak untuk memiliki anak dengan alasan bahwa dunia sekarang kezoliman atau fitnah itu di mana-mana. Dia tidak mampu dan katanya bahwa adik Anna sudah punya anak bawaan. Padahal si suami tahu. Hukum soal rezeki itu Allah yang atur. Juga kenyataannya dia bukan orang yang bisa digolongkan ke dalam golongan orang miskin. Kami mohon sekali diberikan pendapatnya Ustaz biar Adiana lebih tenang. taruhlah khairan. Ya taruh tadi sudah ini sudah terjadi. Jadi, jadi masalah yang sebelumnya saya tidak bahas uh, atas uh, ketidakjujuran suami untuk nikah atau dia belum terus terang lah. Boleh jadi dia memang bukan bohongnya tapi belum terus terang. Akhirnya istri kedua itu yang memberitahu pada istri yang pertama. Nah, solusinya dalam ini ini yang pertama kesalahan suami adalah uh, tidak mau lagi untuk berhubungan dengan istrinya, tapi cuma kasih nafkah materi. Ya, dia cuma kasih nafkah materi saja. Terus uh, yang kedua tidak ingin punya keturunan. Ini juga keliru karena Sebenarnya, sebenarnya karena ini pada masalah pertama saya yakin karena uh, tadi tidak mau terus terang kepada istri pertama, karena kalau punya anak lebih risiko lagi bagi dia. Intinya uh, si istri kedua butuh sabar, ya, banyak berdoa pada Allah, mohon supaya bisa dibuat adil oleh suami. Kalau memang menjalani poligami yang syar'i tadi, dan mudah-mudahan suami bisa diajak deh ngaji yang lebih benar lagi sehingga bisa menyadari kesalahan-kesalahannya tadi. Semoga Allah memberikan taufik dan daya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik, berikutnya lagi. Bismillah, Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri yang selalu penas berbicara? <laughs> Itu tadi sudah kita katakan kan kata Imam Ghazali tadi yaitu cobaan untuk para wali Allah. Banyak-banyak sabar. Suami pokoknya perbaiki diri terus deh manjakan istri nanti insya Allah istri enggak macam-macam. Ya, terus. Kemudian, bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, dahulu saya berhenti bekerja dengan beragam alasan di hati. Namun karena keterbatasan ilmu, tidak kepikiran meletakkan niat berbakti pada suami. Begitu juga banyak dengan hal-hal lain. Nah, apakah bisa Ustadz baru niat belakangan karena ilmunya baru sampai? Bensi? ya, Alhamdulillah ada kesempatan perbaiki diri. Daripada besok-besok lebih masalah lebih besar lagi. Sekarang perbaiki diri, ngaji seperti ini ya untuk berubah. Kalau baru berubah saat ini, Alhamdulillah dapat taufik dari, dari saat ini. Gitu. Ya terus. Afwan izin bertanya, apakah? Mana ya, ya silakan, lanjut. Ya. Apakah setiap istri berbuat kekeliruan suami wajib menasihati secara langsung? Bagaimana kalau mencukupkan dengan berdoa kepada Allah, minta hidayah dan petunjuk untuk istri dengan tujuan menghindari perdebatan dan pertengkaran? Tergantung keadaan masing-masing. Yang paham seperti ini suami, istri sendiri-sendiri dia tahu ketika dia ngomong langsung ya, dia ngomong langsung ini problem nih masalah nih. caranya bagaimana dia tahu keadaannya orang luar tuh nggak tahu si suami tahu cara nasihat istrinya si istri tahu cara menasihati suaminya tapi yang jelas kalau diingat tetap lemah lembut ya hindari perdebatan ya kemudian kalau masih bisa mengalah ngalah dulu deh ya masih bisa mengalah mengalah dulu Kemudian landasi juga segala sesuatu ini bisa terpecahkan kalau punya ilmu, kalau tidak punya ilmu, tidak ngaji bareng-bareng, suami nggak ngaji atau salah satunya ini nggak ngaji, ah, biasanya problemnya lebih rumit lagi daripada itu. Ya, jadi kondisinya seperti itu ingin diselesaikan. Terus berikutnya lagi. Ya, apakah apabila ada rumah tangga yang suaminya sudah lama tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, apakah istri boleh memaksa untuk minta cerai? Lihat keadaan, dia dapat mudorot ataukah tidak, dan masih bisa tetap bertahan ataukah tidak. Kalau memang dia dapat mudorot dan tidak bisa bertahan lagi, dia bisa mengajukan cerai. Wallahu aalam. Ya, terus ada lagi? Ya. Ya. ini um. ada. Lagi, ini stafi. ada 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 yang ini ke uh, saya. Ustaz boleh tidak ya? Seharusnya sekarang nikahnya nanti. Soalnya saya mau menuntut ilmu dulu selama dua tahun hmm. dan agar dia tidak dinikahi orang lain. Itu namanya booking, itu namanya. <tuk> 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 Jadi sudah uh, tahu lah ini ini jodoh yang bagus untuk saya nih. Dia booking dulu. Ya boleh boleh saja. Tapi setelah itu dia tidak ada hubungan sama sekali. Ya tidak ada hubungan sama sekali artinya nggak chattingan, nggak ketemuan, nggak janjian pada waktu, waktu tertentu, pokoknya ya sudah uh, lamaran.